Stay tuned di Jamming. Stay tuned on Jamming No Major Label Alvara FS. Keep support your local talent. Time for Jamming Session. Jamming Session. No Major Label. Only on Alvara FS. So keep support your local talent. Saya ucapkan sekali lagi selamat datang di Alvara No Major Label untuk Bagunda Lawak Warung. Ya. Hujan tak menghalangi semangat teman-teman BL buat datang ke Radio Alvara ya. Siap. Gimana kabar semuanya teman-teman? Selalu baik dan selalu tersenyum. Alhamdulillah. Perutnya makin gede, rezekinya makin banyak berarti ya. Tanggapan makin banyak. Biar gak kelihatan miskin ya. Oke. Ini boleh diceritakan ini pertama kali atau bukan pertama pasti ya? Tahun-tahun dua kali ini. Dua kali ya. Dua kali. Yang pertama datang tahun berapa, Mas Bang? Waduh, kayaknya pas anakku belum najis ini. Belum najis. Iya. Sekitar tahun 2009 lah ya, Mas ya. 2009. Yes. Oke. Dan bolehlah di sesi awal tadi tadi lagunya yang pertama adalah And the Bottle for All. And the Bottle for All. Dibikin tahun berapa itu, Mas? Itu sebenarnya tahun 2005 itu. 2005. Ya, 2005. Oke, sampai sekarang masih enak didengerin. Ya. Masih ingat kemarin main di Local Heroes nyanyi bareng teman-teman yang lainnya. Pecah banget ya. Oke, boleh dong di sesi pertama diceritakan dikit Mas, kita bernostalgia BL dibentuk dulu tahun berapa? Terus pernah pergantian personil juga kah? Sekitar 17 tahun yang lalu lah. Wih, yes, kemarin habis ulang tahun juga ya, kan ya. Ya. 17 tahun yang lalu berarti tepatnya tahun berapa ya masih? 99. Ya. Saya masih SD BL sudah berdiri. Oke, cerita-cerita terbentuknya dulu kayak gimana sih Mas?
Aduh, kalau diceritain di sini nggak cukup 2 hari. Oke. Kayaknya bisa di googling aja. Di googling. Yo, 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 siap, siap, siap. Dan saya tertarik untuk mengetahui asal nama Begundalo Waru diambil dari mana tuh, Mas? Sebenarnya itu dari apa ya, dedikasi buat teman-teman yang masuk di BUI, masuk Lo Waru lah. Oke, Lo Waru. Ya, kami berharap jangan masuk lagi lah. Oke, benar. Karena di luar sini lebih menyenangkan. Oh, oke, okay, men. Kumpul kawan-kawan lain pasti lebih menyenangkan kan ya. Oke, okay, boleh di sounding siapa saja yang sudah hadir di studionya Elvara malam ini? Malam ini di gitar ada Kade, ada Anto, Anto, ada Gundul, dan ada Age. Oke, okay. Mas Anto sehat? Ya. Nanti main lo padahal ya. Bisa disempetin ke sini juga ya. Oke lah. Saya enggak banyak bicara, kurang sehat. Sehat. Ya, dulu pernah ke sini juga bareng Antipati ya kan. Ya. Tapi BL malam ini bakal promo EP Mas, EP terbaru ya? Ya, promos okay. Mini album dari mini album. Ini apa? Sequel dari sequel. Dari okay. Album berikutnya. Yoi. Kita ceritakan Mas diskografinya abis ini, tapi silakan dibawa ke lagu kedua Mas. Siap. Biar makin semangat, asik. Ini lagu kedua nih Mas. Lagu kedua dari mini album terbaru kan. Oke, okay. Judulnya adalah Pantang Merendah. Pantang Merendah. Sikat Begundalo Waru. Yang bikin siapa tuh Mas? Yang nulis aku. Oke, okay, yang nulis liriknya ya. Inspirasinya dapat dari mana Mas? Dari kehidupan nyata di okay. Sekeliling kami aja. Bercerita tentang apa ya? Rata-rata orang-orang memandang kita ataupun okay. Kami sebelah mata ataupun meremehkan. Ya, kami bisa membuktikan semua itu dengan cara kami sendiri. Oh yes, setuju. Tepuk tangan dong teman-teman buat Bel dong. Ini dong, asik, asik, asik. Baik, so, gitu dong, main-main sendiri, tepuk tangan sendiri lah. Oke, okay, boleh Mas diceritakan sebelum EP terakhir ini dikeluarkan, sudah berapa karya, berapa album yang sudah pernah dirilis sama teman-teman BL? Baru 5 lah.
5 mas ya. Oke, okay. Tahun berapa saja mas? Tahun 2000. 2000? 2002 ya. 2002. Terus 2000 yang ini 2003 lah sebenarnya 2003. Yang album kedua itu. Kalau yang album ketiga lama banget. Okay. 2008. 2008 lagi. Okay. Terus yang keempat 2009. Dari 2009 yang kelima 2014. Oke, ya. 2014 terakhir ya. Ya oke, siap-siap. Dan tadi dibilang kalau EP terbaru ini adalah sequel, Mas ya? Ya, enggak lah. Ya, sebenarnya ini cuman perantara aja. Perantara, oke. Kita enggak ada rilisan yang ini sedikit telat lah. Sebenarnya planning Januari keluar. Tapi berhubung belum selesai semua, ya terpaksa kami ngeluarin 3 lagu ini. 3 lagu ya. Dulu mas ya. Ini dicetak secara fisik atau dibagikan seperti apa mas? Fisik kaset. Fisik kaset. Ya. Oke, okay, langsung kaset. Oh masih ada stoknya? Kaset lebih mahal daripada CD. Oke, okay, benar. Harganya 350. Oke, asik. Bisa didapetin di mana mas? Di hubungin di Instagram kami. Instagram. Bagundalawaru official. Official. Oke, okay. Langsung order di sana mas. Oke, okay. Mas, saya jadi pengen tahu nih, mungkin Elfriend juga yang lagi dengerin proses penciptaan lagu BL ini kayak gimana sih mas? Kadang nggak bisa ditentuin ya. Oh, nggak bisa ditentukan. Tergantung mood. Kalau ada yang nge-mood. Kalau ada yang nge-mood. Ah ya sih kelem mas. Iya. Oke, tergantung mood berarti mas ya. Kebanyakan tema yang diangkat sosial kah mas? Ada cintanya juga kah? Sebenarnya semua lagu Bugnalawaru ini bertemakan cinta. Oh, right. Mulai dari cinta minuman, cinta pertemanan sampai dengan cinta lokalisasi. Alright, ya ya. Di mood. Semua berhubungan dengan cinta. Asik-asik. Dan EP terbaru selain tadi sudah dibawakan yang terbaru tadi mas ya, Pasukan Pantang Merendah. Ya. Ada dua lagu lain yang ada dalam EP terbaru? Ada, ini dengan judul Kawan Rantau. Kawan Rantau. Bercerita tentang teman-teman kami yang lama udah meninggalkan kota ini ataupun setiap tahunnya pulang atau kapan pulangnya. Kita pasti ketemu dan saling bercerita. Oke. Okay. Ataupun mereka yang belum bisa balik lagi ke sini, kita hanya bisa bercerita lewat media sosial. Oke, okay. ya, asik. Nyanyian rindu lah. Oh, nyanyian rindu. Oke, okay. ya, siap. Baik, sebelum kita break mas ya, kita lanjut lagu ketiga mas. Siap. Lagu ketiga apa nih judulnya nih? Kawan Rantau. Kawan Rantau, baru saja diceritakan langsung dibawakan. Oke, okay. Siap. Silakan BL. Banyak sudah teman kita
yang kembali punya. Semua berharap kita berkumpul lagi, bercerita tentang masa lalu dan kini. Stay tune di jamming. Stay tune di jamming. Stay tune on jamming. No major label Alfara FM. Keep support your local talent. Time for jamming session. Jamming session. No major label. Only on Alfara FM. So keep support your local talent. My place, it's your place. Regular event Monday di Surbi Academia is a ladies night for college girls. Free flow tequila for ladies from 11 to 1. Tuesday, happy beer day. Special perform the resident All Star model from Bandung. Take bass flowing on the floor and MPO chick. Buy one, get one free for draft beer all night long. Wednesday, beauty on the mix is the real ladies night party. Free entry and flow tequila for ladies. Overlap on Thursday, hosted by Automotive Club. Friday, Ladies Hang Out is the original thematic party ever. And Sunday, Classic Disco and Showbiz. Also spin in by The Resident, MP Fire Squad, MP Hot Chick, and 20 Most Wanted Malang Sexiest Girls. Supported by MLD Spot, Jack Daniels, Gentleman Jack, Bali High Premium, Professor Visop, Kartika Graha, Elvar FM, Ayam Goreng Pemuda, Titi Koi, Orca, Cahaya Diesel, Kedai Kopi, Point Cafe, Kobra Mie Setan, and Warung Kaipang. Follow our timeline at My Place Malang. Subscribe our channel on YouTube too. Or visit our website at www.myplacemalang.com. We serve you with heart. What's up, My Place? It's your place! Dalam rangka menyambut tahun baru Imlek, maka Five Long and Two Race by Anang Family Karaoke dengan bangga mempersembahkan kompetisi menyanyi, solo gitar, dan solo drum dengan tema A Kid's Love in China. Acaranya bakal diadain dari tanggal 7 dan 8 Februari 2016 dengan kategori lomba, lomba menyanyi kategori A, usia 5-8 tahun, lomba menyanyi kategori B, usia 9-12 tahun, drummer solo kontes usia 5-12 tahun, dan gitar solo kontes usia 5-12 tahun. Pendaftarannya murah banget, cuma Rp100.000, berhadiah jutaan rupiah, dan berkesempatan menjadi talent icon dari Anang Family Karaoke Group. Buruan! Daftar sekarang juga. Info dan juga reservasi hubungi 0341-419-595 atau 419-596. Invite PIN BBM di 52 Alpha 09 Eco 6. Hubungi juga 0822-3434-9944. Facebooknya ada di Anang Family Karaoke. Twitter ada di @anang5longmlg. Path ada di Anang Family Karaoke. Dan Instagram Anang Family Karaoke. Kunjungi juga websitenya di www.a-familyktv.com. This event supported by Jarum, Hawaii Waterpark Malang, Bir Bintang, and 98.6 Alfara FM, your inspiration. Beli mobil bunga 0%, asik banget kalau ada. Di mana ya? Siang-siang gini malah ngayal. Sekarang gak usah ngayal lagi, langsung aja datang ke PT Sunstar Motor Malang. PT Sunstar Motor Malang yang udah dikenal sebagai dealer passenger car yang melayani penjualan kendaraan-kendaraan passenger. Di antaranya all new Pajero, new Outlander Sport, new Mirage, Mirage Sport, Delica, all new Triton. Dan kini telah hadir all new Pajero Sport sebagai inovasi terbaru dari Mitsubishi Pajero dengan high performa engine 181 PS, transmisi 8 speed automatic speed mode, 4 wheel drive dengan active stability control off-road mode, dual zone automatic air conditioner, dan tersedia assist grip AND Pillar. Jadi tunggu apa lagi? Jadilah orang pertama yang memiliki dan menikmati kecanggihan dari all new Pajero Sport.
Dan kini ada program yang bisa kamu ikutin untuk All New Pajero Sport, free service sampai dengan 5.000, kaca film V-Cool, dan garansi 3 tahun maksimal 50.000 km. New Outlander, bunga 0% selama 1 tahun, special discount, and kaca film V-Cool. Mirage, bunga 0%, 1 tahun, uang muka super ringan, special price, and kaca film Solar Guard. Jadi, beli mobil di PT Sunstar Motor Malang di Jalan S Farma nomor 104A, Blimbing, Malang. Atau hubungi 0341-493-716. Nikmati pelayanan yang prima serta fasilitas dealer kami seperti welcome drink, long room, waiting room, wifi, internet, and kids zone. Ada juga pelayanan servis di PT Sunstar Motor Malang dengan tenaga mekanik yang handal dan profesional, didukung oleh ketersediaan spare part yang lebih lengkap. Alat-alat bengkel yang lengkap seperti carbon cleaner untuk mesin bensin dan diesel, injector cleaner untuk mesin bensin, and radiator coolant charger. Ada juga mobil HSK, home service kit atau layanan di tempat, dan uji emisi gratis untuk pelayanan servis. Nikmati juga promo Imlek, diskon sebesar 15% untuk spare part asli dan pemeriksaan 15 item bagi servis periodical maintenance. Serta dapatkan kue keranjang khusus di hari raya Imlek tanggal 8-9 Februari 2016 bagi customer yang melakukan servis. Jadi servis sekarang juga di PT Sunstar Motor Malang di Jalan Legend S Parman nomor 104A Blimbing, Malang. Atau booking servis di nomor telepon 0341-403-100. Hi listener, it's morning for you. You'll hear a strange sub note that you may never heard nor wonder if this note can deny and arrange the harmony of sound. With us, Echo 9 every Thursday at 7 a.m. till 9 a.m. only on 98.6 L5M, your inspiration. Your fresh indie music, indie movement, no major label, only on Alfara FM. Tanah indah yang bertabur cahaya surya biru, luas samudra berderet gunung teduh dan anggun. Bangunlah jiwanya, bangunlah raga. Kesedihan sirna semua. Yeah.
sejati. Stay tune di jamming. Stay tune di jamming. Stay tune on jamming. No major label Alfara FM. Keep support your local talent. Time for jamming session. Jamming session. No major label. Only on Alfara FM. So keep support your local talent. Six Alfara FM your inspiration, jadilah legenda dan teruslah berbeda. Masih di Alfara No Major Label bareng Miki Aditya dan juga teman-teman dari Bagudalu Galu. Gini dong, makin rame ya. Kita lanjutkan pestanya teman-teman. Oke, kita sapa dulu yang sudah hati di at Alfara FM dan juga at No Major Label. Ada Ali Fans, dia pengen request Equality. Nanti dibawakan ya. Pastinya. Pastinya, lagu wajib dong ya. Baik, kita sapa juga yang sudah masuk di BBM. Ada Irul. Sam, mau tanya dong, impian BL deket-deket ini apa selain promo sequel? Salam buat Sam Age, kemarin gak bisa kumpul. Terima kasih, oke. Oke, impian BL deket-deket ini rencananya bakal ngapain aja mas? Yang pasti nyelesain album baru lah. Wih, itu, album baru. Itu yang pasti impian pertama. Oke. Okay. Dan impian kedua, pengennya tour lagi sampai kemana ya? Kemana mas? Luar angkasa. Oh iya dong, ke planet Pluto dong. Minimal anu lah, apa? Asia Tenggara. Asia Tenggara, asik. Oke, minimal mas ya. Oke, oke, oke. Baik-baik. Kita lanjut. Selain promo sequel ini, oke, okay, ngomongin album terbaru sudah terkumpul semua materinya mas? Ya mungkin proses masih 70% loh. 70%, oke. Okay. Ya. Kalau direncanakan bisa dirilis bulan apa nih mas? Ya pengennya secepatnya. Secepatnya mas ya. Kalau udah jadi langsung ya, dilaunchingkan ya. Oke, okay. Baik-baik. Kita ngobrolin tentang sejak terbentuk dari tahun 99 sampai sekarang. Boleh dong mas diceritakan pengalaman BL dalam melihat keadaan musik di Kota Malang ini seperti apa mas? Karena kita tahu ya banyak sekali pergantian zaman ya. Media mulai membahana, terus makin banyak juga warna musiknya. Kalau dulu di tahun 99 seperti apa mas? Ya sebenarnya warna musik kami nggak terlalu banyak bergeser ya, tapi ya kami juga nggak memungkiri bahwa kami ada pergeseran setiap setiap albumnya karena pergantian personil akan mempengaruhi warna musik. Oke. Okay. Ya seperti itulah. Alright, alright. Dan melihat keadaan musik di Kota Malang sendiri seperti apa mas? Ya, sekarang ini mungkin. Sekarang ini. Lebih jago-jago yang band-band baru ya. Oke. Jago-jago dalam arti apa nih maksudnya nih, mas? Ya semua hal ya. Okay. Mulai skill. Movement mereka juga lumayan keren. Jadi kami berharap untuk band-band baru ini lebih bisa menyaingi kami. Iya dong. Saingi BL man. Oke, dan dari 99 sampai sekarang kemarin juga habis Seventeen juga mas ya. Oke, kunci eksistensi untuk sebuah band menurut BL seperti apa mas? Ya bekerja keras. Bekerja keras, oke. Passion. Ya, kalau diremehkan, nggak usah peduli. Nggak usah peduli ya. Oke. Yang penting jalan terus berkarya dan. Terus merajalela. Terus merajalela. Oke, siap-siap. Dan kita tahu BL menjadi salah satu band yang punya banyak masa di Kota Malang. Kunci menarik masa itu seperti apa sih, mas? Biar jatuh cinta sama musik kita. Kenapa, mas? Pakai magnet. Kunci rindu. Dan pastinya tawarkan bandmu. Jangan menawarkan sesuatu yang sama dengan band-band yang harus punya ciri khas masing-masing. Ciri khas masing-masing. Berarti berbicara tentang originalitas mas ya. Siap. Okay, originalitas. Dan dulu sejak pertama kali terbentuk, apa sih yang ditawarkan BL untuk musik Malang mas? Kami menawarkan kenakalan di panggung dan kenakalan di luar kehidupan panggung. Nyata. Kehidupan nyata. Oke, kenakalan ya. Oke, siap. Tapi biasanya mas saya temuin banyak ya band-band yang mas kok ngantuk mas Anto lu. Raup sih mas.
mari kemain loh. Oke, okay, saya sendiri melihat banyak sekali band-band yang sudah cukup lama malang melintang di kota Malang ini nggak terlalu aware dengan media, Mas. Ya. BL melihat peran media sekarang ini seperti apa sih, Mas? Ya, sebenarnya dari dulu kami sangat apa ya antusias dengan adanya media. Oke. Okay. Media apapun lah, termasuk tongkrongan itu salah satu media juga. Oke, okay, tongkrongan. Siap. Media tulis ataupun apa, dari dulu kita mencoba menulis entah itu bentuknya website. Oke, okay, website. Ataupun zen dan fanzine, fanzine website kan untuk era-era internet yang okay. mulai mungkin sekitar 10 tahun yang lalu lah. Ya, kita sangat aware lah dan sangat antusias dengan keberadaan media. Media, ya. Oke. Okay. Kadang band-band sendiri yang merasa takut untuk datang ke media okay. ataupun medianya sendiri kurang apa ya istilahnya, kita ini saling membutuhkan lah sebenarnya. Kalau salah satu nggak bisa mendekat ya. Nggak ya, ketemu. Nggak ketemu ya. Oke, okay. Saling membutuhkan ya. Berarti simbiosis mutualisme ya. Oke, okay. Baik-baik. Oh, obrolan makin menarik. Baik, kita lanjut. Lagu selanjutnya bakal dibawakan sama teman-teman BL. Sikat, brother. Apa, brother? Ya, masih dari EP. Okay. Dengan judul Pestapora. Pestapora. Menceritakan rutinitas setiap hari orang-orang sekeliling ataupun teman-teman yang merasa bosan okay. dengan kehidupan ini ya, ataupun iya. rutinitas itulah. Siap. Kalau kalian merasa bosan, datang kepada kami. Bersenang-senang. Okay. Menghibur setiap hari. Oke, okay, silakan. Pengguna lawak baru Pestapora. Oke. Hari-hari yang berat kita jalani terus setiap hari. Berbagai kepenatan yang terjadi. Kadang kita bosan jalani rutinitas hidup ini. Sering kita bosan. Lepaskan. Semua problema kita keras untuk semua. Bernyanyilah sampai hilang suara. Hadirkan semua luka lara. Sampai malam meninggalkan kita. Sisa-sisa hidup ini berusaha bahagia setiap hari. Buanglah kebosanan, isi harimu dengan senyuman. Waktunya pesta pora. Lepaskanlah. Lepaskan semua problema kita. Nyanyilah sampai hilang suara. Isi lagi minuman favorit kita. Menyerahkan semua luka lara. Dan teruslah bergembira. Sampai malam meninggalkan kita. Sebenarnya gue
Sebenarnya ini anu apa? Apa di luar konsep. Oh, karena konsep. Ini versinya beda dengan yang spontan. Versi spontan ya. Versi spontan. Asik. Ya, yang tapi... spontannya kok gini. Yo, tanya di Toto ya. Asik. Sebenarnya kami sendiri lupa. Lupa. Tapi tenanglah di bawah santai lah ya. Ya. Karena kelupaan itu yang sering kami tawarkan. Oh, iya. Siap. Oke, tadi tadi sudah di promokan juga friend kalau Bunga Dalam Waru di EP terbaru itu ada bundling package-nya Mas ya. Ya boleh diceritakan Mas ada apa saja, bisa dapat apa aja nanti kalau pengen ngedapetin bundling package. Dengan EP harga 350, kami menawarkan kaset yang berisi 3 lagu tadi. Okay. Berisi bendera dan berisi vest jeans. Oh, premium jeans. Mantep. Packing kayu. Packing kayu. Eksklusif. Sebenarnya kemarin mau di packing dengan batu nisan kan. Kayaknya terlalu berat ini. Terlalu berat bawahnya, Mas. Pengiriman luar kotanya tuh. Kan nisan kece. Kayak nisan. Oke. Jadi kalau pengen dapat langsung hubungi di Instagram saja Bunga Dalam Waru official atau CP-nya di Twitter juga ada Alfred ya, BL_Srock. Iya. Oke, mantap. Baik Mas, kita kembali ngobrolin tentang skena indie di Kota Malang Mas ya. Sekarang banyak sekali band-band baru bermunculan yang masuk ke no major label pun juga banyak Mas ya. Oke, untuk menangani jam terbang, menambah jam terbang itu seperti apa sih Mas? Apakah kita kalau misalnya ada festival dan kita harus regis, itu emang harus dijalani atau ada pendapat sendiri dari BL Mas? Ya sebenarnya kalau itu untuk siklusnya yang kemarin, okay. Untuk siklus indie movement juga ya, registrasi ataupun kontribusi itu kayaknya perlu lah. Perlu, oke. Okay. Perlu, karena kita juga perlu media promo juga, panggung ada media promo band-band. Dari situ kan gimana caranya kita untuk menarik penonton ataupun mereka biar lebih suka lagi dengan kita. Okay. Itu akan menentukan sendirilah. Okay. Karena penonton yang akan menentukan kita layak untuk diundang ataupun tidak, itu penonton yang menentukan. Sekali lagi kualitas yang berbicara ya, Mas ya. Oke. Baik, salah satu bukti nyata musisi indie dalam berkarya adalah rilisan Mas ya. Ya. Seberapa penting rilisan fisik bagi sebuah band Mas? Oh, sangat penting sekali. Sangat penting ya. Sangat penting. Karena mau enggak mau rilisan fisik itu adalah bukti nyata sampai kapanpun dan itu akan jadi apa ya, kenang-kenangan buat kita sendiri. Kalau kita cuman ngeluarin lagu terus di share di internet, ya mungkin kalau ketemu temen ataupun ketemu siapa punya album, punya mana, cek di internet. Iya lucu juga ya. Oke, teman-teman lain ada tambahan seberapa penting rilisan fisik bagi sebuah band? Sangat penting sekali karena kami ada karena kami ada rilisan gitu. Oke, siap. Kalau nggak ada rilisan, walaupun orangnya ada, tetap nggak prestis. Nggak prestis ya. Siap. Eksistensinya juga kurang kuat. Itu aja sih. Ibaratnya gini, band kan juga semacam media jualan ya, media jualan. Dagang. Kalau kita nggak bisa menawarkan bentuk fisiknya, apa yang mau dijual gitu? Benar. Ya kan gitu. Oke. Jadi sekarang band-band yang baru itu kan lebih menonjolkan merchandise Mas ya. Ya. Merchandise. Jadi kalau misalnya lagi bikin band baru gitu, yang ditonjolkan merchandise dulu, apa riset dulu Mas? Gini, sebenarnya kalau merchandise sah-sah aja diproduksi karena itu akan membantu juga perekonomian secara personal ataupun secara band. Tapi kalau terus-terusan bikin merchandise tanpa mengeluarkan rilisan fisik ataupun panggung berkurang, ya akhirnya kita jadi 100% band katun. Band katun! Band katun, oke. Ya, ya, ya. Terus banyak-banyak ngobrol juga Mas sama teman-teman indie lainnya gitu kan. Masalah klasik sebuah band itu adalah finansial Mas. Mau bikin rilisan, mau ngerilis album, EP gitu kan. Terus kehalang dana ini ada solusi tersendiri yang bisa diberikan teman-teman BL? Sebenarnya itu balik lagi ya ke orang-orangnya ya. Okay. Kalau ngomongin soal finansial itu untuk era zaman sekarang itu nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Karena gini, kita boleh cek teman-teman yang ngeband semua, cek handphonenya apa. Okay. Ya kalau mau dia memotong
budget anunya lah, okay, budget pulsa, hura-huranya, hura-huranya dia. Bisa lah buat urunan ataupun apa, okay, ataupun jual handphone masing-masing, okay, buat apa, bikin rilisan. Okay. Ya kalau untuk anu urusan finansial, alasan finansial ya nggak masuk akal. Nggak masuk akal ya. Okay. Gadget mereka bagus-bagus kok. Bagus-bagus. Oke. Okay. Mereka kuat. Ya, mereka kuat beli gadget, tapi okay, mereka sendiri. Mahal gadgetnya daripada ya, budget buat mulai. Okay. Iya. Kembali lagi ke niat berarti ya. Iya. Kalau dia ben-benan ya udah berkorban. Iya siap. Lagi okay, istiqomahnya gimana? Istiqomah. Ya ikatan suami takut istri. Oke, makin menarik mas. Tadi ada yang request equality, boleh dong mas? Pasti. Biar makin panas malam ini. Pastinya. Pastinya. Silakan, buku dalam gua Aro. Skinner Bang and Herbert walk together, drinking out of beer, they end together. Come on everybody, let's go join us in this place just for making fun. Equality, equality for you and me and forever. Equality, equality for you and me and forever. You and me sing and drum together. Making fun. Equality, equality for you and me and forever. Equality, equality for you and me and forever. You and me sing and drum together. You and me sing and drum together. Jadi salah satu lagu yang wajib dinyanyikan setiap BL main kah mas? Oh pastinya. Pasti oh, ya. Pasti. 99, ya mulai sampai awal. Sampai karena ini lagu pertama. Lagu pertama. Berhenti. Oke. Okay. Lagu pertama yang pernah kami tulis. Oke. Okay. Yes yes. Ditulis tahun berapa nih mas? 99. 99 itu ya. Oh, sampai sekarang masih tetap long lasting lah ya. Oke, okay, Mas, saya pengen tanya juga bagaimana sih step yang benar yang harus dijalani oleh seorang musisi biar karyanya bisa dikenal oleh khalayak luas, Mas? Kalau ngomongin step yang benar kayaknya semua ada, aku juga enggak bisa ngomongin kalau step ini benar. Okay. Tapi semua band pasti punya cara masing-masing. Mulai dari mengenalin lagunya di setiap tongkrongan ataupun apalah. Tapi yang jelas untuk pengen menjadi lebih besar lagi, tolong nongkrongnya jangan mengkotak. Oke, okay, mengkotak jadi, mas ya. Ya kalau kita pengen dikenal lebih luas, nongkrongnya ke semua genre nggak masalah. Oke, okay, yoi dong. Saya mungkin lakukan, boleh mas agak deket. Lakukan yang orang tidak lakukan. Nah.
Siap. Lakukan yang orang tidak lakukan. Oke. Okay. Contoh-contohnya, Mas? Saiful Jamil. Waduh. Kudu tak ayo ketop. Kudu karya. Siap. Oke, lakukan yang orang tidak lakukan dan yang dilakukan. Jangan melakukan hal-hal yang standar lah. Oke, okay. Ya. Siap-siap. Yang dilakukan BL dulu apa, Mas? Untuk mengenalkan ya, karyanya. Banyak banget. Okay. Ya, mungkin nggak standar dengan orang-orang yang pada umumnya lah. Kita lebih banyak jalan kemana, okay, kenalin lagu dengan cara nyanyi bareng, ya, atau ya, mengenalkan. Ya. Dulu kan belum ada apa ya, masih media, manual. Manual. Manual bener. Sangat manual. Jadi kita datang ke kota ini. Hanya untuk mengenalkan lagu. Ya, itu aja. Pertemanan lah intinya. Pertemanan ya. Oke, jalin pertemanan, jangan gengsi. Oke, dan siapkan lambung. Ya. Karena setiap kota ini ada suguhan okay, alkohol lokal yang wah. Mantap ya, harus akan dicicipi. Apa ya, lebih mempererat tali pertemanan. Banyak minum, kurang makan. Jangan dulu seperti itu. Oke, okay, jangan dulu seperti itu. Sampai sekarang tetap eksis ya teman-teman. Oke, okay. dan sekarang teman-teman BL kalau melihat atmosfer para penikmat musik seperti apa sih, Mas? Di luar BL mungkin. Apakah sudah cukup? Ataukah selalu dalam gigs ini selalu happening? Seperti apa bentuk apresiasi yang diberikan, Mas? Macam-macam sih. Kadang kita juga apa ya, nggak bisa memprediksi bahwa di Malang ini dengan acara yang seperti ini bakalan ramai ataupun nggak taunya sepi banget. Itu ya balik lagi ke penonton juga. Okay. Kebanyakan sih sekarang ini kan penontonnya mulai dari SMP, SMA, mungkin kuliah lah. Kalau seumuran kami lebih banyak mereka bekerja ataupun okay, dengan keluarga. Nah, kita bisa mengukur lah berapa sih uang saku mereka setiap minggunya untuk nonton acara juga, ataupun pengeluaran mereka seberapa. Kita juga bisa mengukur mereka ya seperti itu. Okay. Jadi kita nggak bisa memaksakan mereka untuk datang ke acara dengan apalah. Yang jelas kita harus menawarkan sebuah konsep acara untuk menarik ataupun gimana. Oke, okay, konsep. Yaitu biar mereka lebih antusias okay, untuk datang. Diperkuat konsepnya berarti ya. Oke. Okay. Kemarin saya nonton BL di Local Heroes. Yeah. Itu apakah cukup merupakan konsep yang cukup kuat untuk menarik masa? Sebenarnya kemarin karena cuaca ya. Cuaca, okay. Dari siang sampai malam hujannya enggak reda-reda. Jadi kami sangat berterima kasih dengan semuanya yang udah hadir. Hadir, oke. Okay. Hadir aja udah kami seneng, biarpun nggak semeriah yang kita bayangkan. Gitu. Tapi ya harus terus berjalan lah. Berjalan ya, gitu. Live must go on, yeah, man. Show must go on. Oke, okay. next gigs bakal main di mana, teman-teman? Kami akan bikin acara sendiri. Asik. Sebenarnya, okay, membuka band Legend Punk dari Amerika, Total Chaos. Ya. Kapan, Mas? Tanggal 21 Maret. 21 Maret, udah deket ya. Ya. Oke, siap-siap. Kalau pengen lihat, Mas, gimana caranya nanti? Kalau pengen lihat, langsung datang aja nanti. Tunggu infonya di Instagram. Twitter, Instagram. Tempatnya di mana, yang pasti tanggal 21 Maret dengan harga tiket Rp60.000. Oke. Venue-nya sudah ditentukan, Mas? Ya, nantilah. Oh, nanti. Oke, siap. Makanya, follow Instagram-nya Bugunda Low War Official. Kita bawakan lagu selanjutnya, teman-teman. Apa? What is this, man? Selamat menikah. Selamat menikah. Alright. Silakan Bugunda Low War. Teman berlari bersama kami, ku yakin itu takkan pernah terjadi. Pagi ini kau kan jelang fajar baru, bersanding dengan belahan jiwa yang mengertimu.
hanya hari yang berganti, tetap dengan senyummu ketika menggandeng mempelaimu. Bersinarlah, kami yakin kau tak akan pernah berubah. Selamat menikah teman, sampailah sang mentari di ufuk baru. Kepal keras tangan, kini kau telah punya pendamping. Selamat menikah teman. Pasti kau tetap tuangkan rindumu pada kami dengan rasa bangga di jiwamu. Pastikan tetap temani hari-hari kita dengan istri di sampingmu dan dengan bayi di pelukmu. Sebuah tanggung jawab telah temukan arti bagimu. Teruskan nafas hidupmu walaupun kau harus berbagi. Selamat menikah teman, sampailah sang mentari di ufuk baru. Cuma dengerin lagunya. Sekarang dibawain. Ini sebenarnya inspirasi dapat dari mana, Mas? Teman siapakah yang dimaksud oleh BL dalam lagu ya, ini? Ya, sebenarnya ini ya keresahan kami juga sih. Ya. Semuanya pasti okay. Merasakan bahwa apa ya? Deg-degannya mau menikah ataupun setelah menikah ini kita harus gimana, ya kan? Harus berbagi waktu antara keluarga dan teman-teman dan gimana caranya kita masih tetap bisa hura-hura. Oke. Ya itu fenomena dan apa ya, kisah nyata semuanya. Oke, siap-siap. Mungkin ada dedikasi tersendiri gitu. Kalau dedikasi sebenarnya enggak. Ya, jadi untuk semua teman-teman yang waktu itu udah memutuskan untuk menikah duluan lah. Oke. Yoi, siap-siap. Asik. Masih semangat teman-teman ya? Masih. Asik. Mas Anto ngewantuk lu. Rasanya. Oke, Mas, kemarin di Local Heroes main dan sekarang kita lihat di Malang banyak sekali festival-festival yang luar biasa, Mas ya. Dan apa sih sebenarnya menurut BL, apa sih yang harus kita lakukan biar prestis musik di Kota Malang ini enggak kalah, Mas, sama kota-kota lainnya?
kota lain punya banyak festival Mas ya. Malang belum ada. Dan apa sebenarnya yang harus dilakukan menurut teman-teman BL? Ya harus mengemasnya lebih gila lagi lah, okay. Mas ya. Karena untuk membuat sebuah event yang cukup besar dibutuhkan apa ya? Kegilaan seseorang untuk bisa mewujudkan itu. Jadi semuanya harus didukung dengan sekeliling kita sendiri lah. Konsep mulai, dukungan mulai, orang lain juga ya? Okay. Sampai dengan finansial lah pastinya. Dibutuhkan orang-orang yang benar-benar punya ide-ide gila. Ide gila ya. Mungkin ada imajinasi tersendiri dari teman-teman BL buat mengadakan festival seperti apa nanti di Malang biar nggak kalah euforianya sama kota-kota lain. Lah bocor. Ya. Mas dikit ae lah biar tamanges iki lho. ada imajinasi gitu Mas. Banyak. Ya? Tapi ini... ya karena kemampuan finansial kita yang enggak sebegitu besar. Jadi ya kita mewujudkan dengan cara kita sendiri ya. Yang pasti minimal bikin gaung aja lah. Gaung dulu. Buat gaung teman-teman aja lah. Tanggal 21 ini sebetulnya bagian nyata dari imajinasi. Gitu. Ngapain jauh-jauh itu? Tanggal 21. Karena ini salah satu band legend dari yang meracuni kami untuk jadi punk lah. Alright, salah satu inspirasi. Salah satu. siap. Dulu pertama mendengarkan Total Chaos ini aku waktu. Mas boleh deket microphone Mas dah. Pertama dengerin band ini aku kelas 3 SMP ya, tahun berapa itu Mas? Itu udah gila banget. Pertama kita dengerin pang-pang yang agak pelan. Kita langsung aku pertama kali mendengarkan Exploited ini. Total Chaos ini gila banget. Segila. Akhirnya segila kita yang buat acara. Itu dulu imajinasi. Imajinasi. Ini eksekusi. Tanggal 21 eksekusinya. Tanggal 21 eksekusi ya. Makin gak sabar ya. Gimana sih teman-teman BL dalam menjalin relasi dengan band-band di luar Indonesia, di luar kota Malang? Ya, cara menjaga relasinya seperti apa? Banyak lah. Yang jelas untuk mereka datang ke sini minimal kita nggak mengecewakan mereka. Mulai dari apa ya? Penjamuan. Penjamuan. Service ya. Apalah macam-macam sampai gimana caranya mereka bisa puas dan yang pastinya mereka balik ke negaranya bercerita bahwa di Malang ini ada apa ya, komunitas yang benar-benar bisa diandalkan lah untuk teman-teman mereka datang ke sini. Ada teman silakan Mas, monggo. Loh. Wah ditunggu ya tanggal 21 Total Chaos ya. Total Chaos. Siap-siap. Sebenarnya kita bisa ngobrol sambil minum kopi dan minum segalanya sampai pagi. Tapi lagi-lagi waktu yang memisahkan Mas, ada yang pengin disampaikan untuk saudara sebotol, untuk Elfren, untuk musisi lainnya. Jangan pernah menyerah dengan semua impian yang kamu punyai. Yang jelas dengan kamu berusaha keras impianmu bakal terwujud dengan caramu sendiri. Alright, terima kasih Bung Udah Lomar, kasih tepuk tangan. Sering-sering main kesini lu Mas ya. Siap. Kita ngopi bareng, kita nongkrong bareng. Lagu terakhir silakan teman-teman Bung Udah Lomar apa yang bakal dimakan? Terserah deh sudah. Apa itu? Kami datang. Kami pulang ya, yo. Kami pulang. Kami pulang. Nenek Akbar. Sampai jumpa di tanggal 21 Maret bersama kami dan Total Chaos. Nikmati hari cerah yang indah. Tancap gas, skuter putut ku susuri jalanan menuju markas pasukan topi miring yang selalu tertawa dan tak pernah punya rasa duka. Berkumpul semua dan gembira di acara kami, reuni akbar para pembinu. Berkumpul semua dan
gembira di acara kami, reuni akbar para pembelu. Waktu terus berjalan merangkak menuju malam, tak terasa tawa bertambah kencang. Seolah hidup hanya untuk bersenang-senang. Teruslah kawan, jangan sampai pecah di tengah jalan. Berkumpul semua dan gembira di acara kami, reuni akbar para pembelu. Berkumpul semua dan gembira di acara kami, reuni akbar para pembelu. On jamming no major label Alfara FS. Keep support your local talent. Time for jamming session. Jamming session. No major label. Only on Alfara FS. So keep support your local talent.